Selamat pagi. Ini battle storm sama wisdom. Mantep lor. Di luar ekspektasi saya, wisdom yang notabene bukan spekel mahar, ternyata suaranya wih ngeri. Twitternya 2. Jadi 12-annya 2. Terus 6,5-nya 4. Twitternya 1 ya? Twitternya 2. 1,7. Cilik kepada lu. Tapi suarane yo terintegrasi dalam satu crossover pasif. Jadi enggak ribet. Enggak harus main 3 W BM 3 power gitu enggak. Jadi cuman tinggal colok masuk manajemen, setting sedikit langsung jadi. 3W-nya sudah pasif. Pasif. Ya. Jadi dia cuman pakai tipe powernya AH12. AH12. Jadi 1200 ternyata suaranya open sekali. Flat gitu tuh. Strong gitu. Jadi kalau yang enggak suka nyetel dipolosin aja sebenarnya udah langsung oke. Tinggal polos. Dari AUX itu bisa ya berarti ya? Maksudnya EQ-nya tanpa EQ gitu. Maksudnya processing. Benar-benar flat tanpa processing itu sudah bagus suaranya gitu. Jadi enggak susah nyetelnya. Cocos ya. Iya. Kapan ini yang ngomong gowo iki polu ya? Ya bos, bedane karo sing kae middle opo? Ya jelas beda. Wis larang kae no sing kuning. Nah, tapi kalau kekuatannya saya rasa sama, cuma tipikal suaranya masih masih. Kalau ini saya jelasin, mungkin kalau wisdom itu clarity dapat, keras juga dapat. Kalau yang itu, yang warna kuning ini keras, dapet. Keras tapi clarity ini tidak enak lho. Jadi mungkin kita harus banyak belajar di situ supaya dapat suara yang clarity tadi. Ya, nanti kan kita akan coba combine gitu loh dengan boxnya Pak Ibri dengan komponen-komponen dari kami yang pastinya kualitasnya cukup bagus gitu. Siap. Supaya lebih bisa strum nanti kedepannya bisa lebih bagus lagi hasilnya, lebih mantep lagi, jadi yang nonton juga lebih senang lagi kan? Ya. Satu om. Ya. Pengalaman di lapangan teman-teman sering sekali untuk crossover itu mudah pretel air kapurnya. Mungkin kalau yang ini ada tipe tertentu sehingga aman digunakan karena untuk 3W saya kira cukup berat untuk buat itu. Makanya itu, kalau dalam satu produk membuat 3W diputuskan menggunakan satu crossover pasif itu sebenarnya cukup berat. Iya. Betul kata Bapak tadi. Makanya kelebihannya produk ini, dia crossovernya benar-benar bagus ya. Kalau kita buka bongkar itu crossovernya mungkin hampir setengahnya ini. Gitu.
mungkin dianya ada hecingnya juga ya? Iya, ada hecingnya, ada pendinginnya. Ada hecingnya. Seperti itulah. Kadang-kadang teman-teman air kapurnya pecah karena nggak ada hecing. Iya, betul. Karena dia terlalu panas kan, akhirnya pecah duluan. Kalau ini sebenarnya bukan produk baru dibuka dari DUS. Ini sudah dipakai sejak tahun 2019, Sawalan Jogja. Jadi umurnya sudah 2 tahun. Mata. Hampir 2 tahun. Ya suaranya masih seperti ini, masih sama. Kalau kita ya, awakmu kepengin kita ya. Ya mesti no, wong di duwe to. Oh. Wong di duwe itu juga pengen. Betul. Yang satu lagi biasanya teman-teman ada kesalahan, maksudnya begini, dari konstruksi box biasanya kan kalau kita masak di crossover enak aja, plus ke plus, minus ke minus. Ya. Nah, tapi ternyata pada saat dibunyikan di box, bisa jadi cancel. Itu yang terjadi. Yang kalah itu air kapurnya duluan. Makanya harus benar-benar jeli dalam masang twitter itu harus benar-benar kita harus jeli benar gitu. Memang nggak bisa kita main-main untuk masang antara mid dengan twitter digabungkan dalam box, terus benar-benar kita bolak-balik dulu, kita respon dulu, mantap, kita dengarkan dulu seperti itu. Oke, ini referensi juga. Ya. Saya tak tanya ke Daniel, itu kan udah kepasang 12 in, 6,5 in, 4. Kalau kita pasaker apa hijau semua gitu? Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu, tergantung. Jadi kalau pasaker itu gunanya untuk menyamakan satu komponen yang sama dalam box yang sama. Tapi dalam box yang sama? Iya, misalnya 12 sama 12 sama 12 sama 12. Itu harus seluruhnya misalnya harus hijau sama hijau. Tapi belum tentu 12 ketemu 6-nya tuh sama. Harus sama-sama hijau. Ya, ya. Oh, gitu. Tergantung polaritinya nyambung atau tidak. Kalau dia saming, walaupun satunya hijau satu merah, selama gak dia masalah. Saming oke-oke aja gitu. Ukurannya bagi pakai telinga. Ya? Betul, ya. Betul. Oh, telinga sama yang dengar juga ya? Iya dong. Iya maksudnya. Kira-kira nek ngomong dia telinga ini salah. Ya kira kita apa? Jadi jangan salah pengertian. Kalau pas checker tuh bukan untuk menyamakan semua dari atas ke bawah harus hijau, belum tentu gitu. Iya, iya, iya. Tentu seperti itu. Oke, kalau saya sangat suka sekali dulurku. Jadi mungkin referensi dari Wisdom ternyata mid high sama midnya bagus sekali. Ini nampak. Saya masih setel dengan guide min 3 dB. Min 3 di manajemen. Jadi masih sangat aman. Ya. Kalau biasanya saya demo besar, saya naik 1 dB. Mantap, Lur. Ya, tapi ini saya pikir sudah cukup lah mengimbangi subnya gitu. Ya. Seperti itu. Berarti nanti habis ini kita demo yang sebelah kiri. Nah, itu nanti kita buat ngetes macam-macam power wisdom. Oh gitu. Nah, itu ada dua jenis subwoofer, yang 1.5 in, 1.5,5 in. Nanti saya mau Pak Hendri juga review itu mana yang cocok di karnaval, mana yang cocok. Kalau yang kemarin kita di Pare Kediri, yang 6616 dengan power umbro itu mampu mencapai 119 dB tanpa ada kerusakan. Walaupun powernya power umbro gitu. Nah itu biasanya. Nanti kita review sama-sama. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, thank you dulurku, semoga kerjasama dengan Wisdom tambah pengalaman, ya. Tambah pinter. Jadi teman-teman bisa lihat di YouTube kami bahwa ternyata pengesetan di mid high-nya itu sangat penting. Ya. Jadi enggak asal keras, tapi ternyata begitu keras jadi drop atau jadi rendah. Kalau kami produk jadi itu ngejarnya memang ngejar detail, Pak. Jadi saya maunya kalau produk jadi itu orang bisa pakai di orkes, bisa pakai di karnaval, all-round musik. All-round musik itu bisa pakai. Jadi tujuan kami ke situ. Makanya kami secara tenaga mungkin kencengnya kenceng dari pihak strum, tapi kalau secara detail, nah ini kita perlu bahas lebih lanjut kan gitu. Supaya sama-sama nanti kedua-duanya kualitasnya sama-sama naik. Itu tujuannya. Jadi di sini kita bukan mengadu antara strum dengan wisdom tidak, tapi justru menyatukan visinya nanti mau bagaimana ke depannya seperti itu. Bisa membedakan. Semen kok beli ya? Selesai ya? Duit. Iya, tapi lewat aku. Iya. Atau lewat Ibnu. Ya, lo kena lo. Teko-teko langsung kena lo. Kalau boleh tahu crossbind di sub sama landrenya berapa, Om? Ya, kalau kita kan overlap apa enggak? Saya cuma main 2-way ya. Ya. Kalau dilihat di sini, untuk landrenya saya potong dari 153 sampai 18 kilo. 153? Ya, 153 aset. Kalau subwoofernya dari 32 sampai 116 aset. Jadi bentangnya jauh, tapi masih nyambung. Nyambung. Ya. Kenapa masih nyambung? Lah, nanti saya jelaskan. Wah, ya. Bunga kuning sih. Buka saya. Iya, no, salah. Luar ugo kok. Lanjut di sini. Lanjut saya. Aku ya penasaran ya.